Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Wafakallah lil haqqi wal khair walil ilmi nafi' wal amali salih. Puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa ta'ala di majlis yang insyaallah penuh keberkatan ini, ampunan rahmat daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Beruntung kita mendapat nikmat yang luar biasa, diberi kesempatan untuk duduk di majlis yang insyaallah diberkati ini, untuk sama-sama kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama yang mulia ini. Ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu tauhid atau ilmu aqidah adalah di antara ilmu yang wajib ya dipelajari, wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim ya. Ilmu yang dimaksud adalah pokok-pokok ilmu, yakni asas-asas ilmu ya, ilmu tauhid, ilmu al-aqidah, apalagi tentang arkanul Islam ya, arkanul iman ya, tentang al-ibadah ya. Alhamdulillah, bersyukur kita dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk istiqamah duduk di majlis yang insyaallah diberkati oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana zidana ilman, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kita akan teruskan soalan sekarang, soalan ke-31 muka ke-20. Muka ke-20, soalan ke-31. Kalau saya tanya soalan-soalan sebelumnya, insyaallah faham ya maksudnya ya. Insyaallah nanti kalau bab ini sudah habis, bab tauhid ini sudah habis, bab akidah ini sudah habis, saya nak tanya ya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita sama-sama pelajari itu mendapatkan keberkatan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Soalan ke-31. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma apa jaza balasan al-mu'minin, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, apa balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman? Wama, dan apa jazaul kafirin, balasan, ya, yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Al-qiyamah di sini bukan maknanya ketika alam semesta ini hancur, bukan ya. Al-qiyamah di sini maknanya ketika seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang dan seterusnya. Ya. Faqul, maka katakanlah, jazaul mu'minin, balasan untuk orang-orang mukmin, al-jannah, yaitu surga. Fi a'la 'illiyyin, ya, di puncak tertinggi, ya, yakni surga tertinggi. Fi a'la 'illiyyin, di puncak tertinggi. Wa dalilu, dan dalilnya, qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, surah ke-98 Madaniyah, surah ke-98 Madaniyah ayat 7 dan 8 kan? 7 dan 8 Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka melakukan amal saleh, ya. Ingat ya, prinsip amal saleh yang dikehendaki oleh Allah, yang dimahui oleh Allah adalah, ya, amalan saleh yang sesuai dengan apa yang disyariatkan, ya, apa yang disyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua unsur amal saleh itu diterima, pertama ikhlas, kedua ittiba', mutaba'ah, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, ya, sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb, di sisi Allah, jannat, ya, surga-surga, ya, jannatu 'adni,
Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Balasan mereka di sisi Rabb adalah surga Aden. Ya, surga Aden tajri min tahtiha al-anhar. Yang mengalir di bawahnya, di bawah surga tersebut, sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Ya, kekal mereka di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha ke atas mereka dan mereka pun ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya. Dzalika liman khasyya rabbah. Demikianlah balasan bagi sesiapa yang takut kepada Allah, Rabb-nya. Ingat ikhwati fillah, persamaan antara dunia dan surga hanyalah pada istilah saja. Istilah saja. Ya. Di dunia ada sungai, di surga sungai juga tapi berbeza. Ya. Tak boleh dibayangkan. Di dunia ada halia, di surga pun ada halia. Ya, zanjabil tapi berbeza. Di dunia ada susu, di surga ada susu. Berbeza juga. Di dunia, kalau kita letak susu di dalam cawan, kemudian kita biarkan 2 hari, sudah basi. Tapi di surga ada sungai yang isinya susu, yang tak akan pernah rusak. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi hanya istilah saja, nama saja yang sama. Hakikatnya beza. Hakikatnya beza. Nah, di sini ada poin penting, ikhwati fillah, bahwa unsur iman itu ada 3 di sini. Secara tersirat, ya. Pertama apa? Keyakinan di dalam hati, ya kan? Orang yang beriman, ya, dia kena yakin di dalam hatinya, ya kan? Kedua, al-iqrar bil lisan. Dia, waalaikumsalam warahmatullah. Dia melafalkan dengan lisan. Nah, tengok ayat ini, ayat 7 surah Al-Bayyinah, wa aminus salihat, ya kan? Beramal saleh. Ya, maknanya unsur daripada iman yang ketiga adalah beramal dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Ya. Kalau 3 unsur yang tadi disebutkan sudah ada dalam diri kita, sempurna iman kita. Ya. I'tiqad, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Kemudian di akhir ayat Allah Tabaraka wa Taala menegaskan dzalika liman khasyya rabbah. Demikianlah balasan untuk mereka yang, untuk sesiapa yang takut kepada Allah. Ya. Di awal ayat, ya, Allah menyebutkan unsur iman. Ya. Di akhir ayat, Allah pun menegaskan bahwa balasan yang Allah berikan itu untuk siapa? Sesiapa yang takut kepada Allah. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita beramal salih, ya, jangan tidak mengikut, jangan tidak menyertai, ya, di dalamnya 2 unsur penting ini, ya. Apa itu? Yang pertama roja, ya, dan yang kedua khauf, ya. Ketika kita beramal salih, 2 unsur ini kena kita sertai, ya. Roja artinya mengharap. Mengharap apa? Pahala daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita beramal salih, ikhlas, juga mengharap pahala daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengharap surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua, takut. Khauf, takut. Takut, ya, amalan kita tak diterima oleh Allah. Takut, ya,
siksa Allah diberikan kepada kita. Ya. Nah, ini ya. Ini dua unsur yang sangat asas ya di dalam beramal menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini ya. Kemudian ikhwati fillah, pokok penting ya, usul penting, asas penting ya, untuk seseorang yang menuntut ilmu ya, adalah semakin banyak dia mendapatkan ilmu ya, yang Allah berikan kepadanya, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah ya. Ini pokok daripada ilmu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yani pokok ilmu adalah bertambah rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Okay. Kalau orang menuntut ilmu justru menjauhkan dia daripada Allah, ini dipertanyakan ya. Dipertanyakan keimanan dia. Wallahu a'lam. Kemudian kita teruskan, wa jazaul kafirin, dan balasan untuk orang-orang yang kafir, an-nar, adalah neraka, fi asfali safilin ya, di neraka paling apa, paling bawah. Ada pengucalian ya untuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib ya. Anak Abu Talib siapa? Ali bin Abi Talib. Kemudian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, keduanya masuk Islam ya. Adapun ayahnya Abu Talib ini mendapat siksaan yang paling ringan ya. Siksaan yang paling ringan yaitu ditempatkan Allah di mana? Di permukaan neraka ya. Di permukaan neraka. Jadi api neraka itu sampai ke tumitnya. Sampai ke tumitnya. Ya, sebagaimana hadis yang sahih ya. Ini berkenaan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mohonkan untuk apa? Untuk pamannya Abu Talib ya. Dan tidak pernah dikeluarkan oleh Allah daripada neraka, kekal di neraka ya. Hanya paling ringan siksaannya. Wadalil, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Fatir. Surah Fatir ayat 36. Fatir Makkiyah, surah ke-35. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Dan orang-orang yang kafir ya, bagi mereka apa? Neraka jahannam ya. Mereka tidak dibinasakan ya, hingga mereka mati, dan tidak diringankan daripada mereka siksaannya. Demikianlah kami membalas terhadap setiap orang yang amat kafir ya. Kafur itu mubalaghah daripada kafir ya. Amat kafir ya, amat menentang ya, kepada Allah ya. Itu ya. Juga rasul-rasul yang diutus ya kan? Ya. Untuk mengetahui betapa hebatnya siksaan Allah yang dirasakan oleh orang-orang kafir ya, boleh dibuka surah, saya lupa surah apa ya, saya pernah mencatat di sini, surah Al-Ma'arij ya. Surah Al-Ma'arij. Boleh dibuka surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ya. Surah ke-70 ayat 4.
ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dijelaskan bahwa ayat ini ya, bilangan 50 ribu tahun ya, adalah hitungan manusia ya. Hitungan manusia satu hari setara dengan 50 ribu tahun. Di dalam ayat yang lain, satu hari setara dengan 1000 tahun. Ayat ini tidak bertentangan ya ikhwati fillah. Ya. Tidak bertentangan. Yang dimaksud di dalam surah Al-Ma'arij ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir termasuk Syekh Utsaimin juga ya. 50 ribu tahun itu adalah bilangan yang dirasakan oleh orang-orang kafir ketika mendapatkan siksa daripada Allah. Ya. Jadi mereka merasakan itu sangat lama sekali. Ya, siksaan yang mereka dapatkan. Ya, satu hari di neraka itu mereka rasakan sama dengan 50 ribu tahun. Ya. Sebab ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 3, 2, 1 ini berkenaan dengan siksaan yang diberikan Allah kepada orang kafir kalau kita lihat ya surah Al-Ma'arij ini. Adapun satu hari setara dengan 1000 tahun ini adalah Allah tabaraka wa taala ya di dalam surah As-Sajdah ya ada juga ya. Allah subhanahu wa taala mengatur ya segala urusan ya, mengatur segala urusan yang dibawa oleh malaikat ya, daripada apa, daripada langit dunia sampai ke bumi, kemudian dari bumi kembali lagi ke langit dunia. Nah, dalam riwayat itu dijelaskan bahwa daripada dunia ke langit, ke daripada bumi ke langit dunia itu jaraknya 500 tahun. Ya. Dalam satu riwayat yang sahih ya. Daripada bumi ke langit dunia ini jaraknya 500 tahun. Ya. Di dalam surah As-Sajdah itu maknanya adalah Allah mengatur apa? Segala urusan ya makhluknya yang dibawa oleh malaikat yang ditugaskan itu daripada mana? Daripada langit dunia ke bumi, kemudian dari bumi kembali lagi ke langit dunia. Itu satu hari setara dengan 1000 tahun. Gitu ya. Nah, jadi tak bertentangan, ya. Yang 50.000 tahun tadi berkenaan dengan apa? Siksaan yang dirasakan oleh orang kafir, ya, nanti di neraka. Ya. Ya. Adapun yang 1000 tahun tadi hitungan satu hari Allah apa? Yudabbirul amr. Allah mengatur segala urusan daripada langit dunia ke bumi, dari bumi naik lagi ke langit dunia, gitu ya. Satu hari setara dengan 1000 tahun. Kita lanjutkan. Wad dalilu, dan dalilnya annal jannata, sesungguhnya ya balasan untuk orang yang mukmin itu di dalam surga, gitu maksudnya. Annal jannata, sesungguhnya jannah surga ini maksudnya apa? Sesungguhnya balasan ya. Balasan untuk orang-orang mukmin adalah surga, gitu kan. Fi a'la 'illiyyin, di puncak tertinggi. Qaulullah taala, firman Allah taala di dalam surah apa? Surah apa? Surah apa? Nah, ini ada di sini di bawahnya. Surah apa? Boleh baca? Surah apa? Surah An-Najm. Ya, Nun, Jim, Mim itu An-Najm. Ya.
Surah An-Najm, surah ke 53 Makkiyah. Ya. Surah An-Najm muka ke 21 paling atas. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh ra'ahu. Apa maksudnya ra'ahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Melihat siapa? Jibril alaihi salam dalam rupa aslinya, dalam bentuk aslinya. Nazlatan ukhra, ya, di kesempatan yang lain. Ya. Kesempatan pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya di mana? Di Gua Hiro, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Ya, saya ulangi bahwa kesempatan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya di mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Surah apa? Al-Alaq. Di mana? Di Gua Hiro. Ya. Pada kesempatan kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya di mana? Ya, inda Sidratil Muntaha. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di atas langit ketujuh. Ya. Itu dalam rupa aslinya. Dijelaskan dalam riwayat yang sahih bahwa sayap malaikat Jibril ada berapa? 600. Ya, kalau satu sayap itu dibentangkan itu bisa menutupi ya langit yang luas, ya, cakrawala ufuk. Ya, subhanallah. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga, ya, tempat tinggal. Ini menjadi dalil juga bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Gitu kan? Surga itu hak, sudah ada sekarang. Neraka pun hak, sudah ada sekarang. Ya, tinggal penghuninya belum. Ya, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Ya. Wad dalil, dan dalil annad nar fi asfali safilin. Ya, bahwasannya nar, neraka itu di mana? Di tempat yang paling bawah, ya. Maksudnya sesungguhnya balasan untuk orang-orang kafir itu adalah neraka yang paling bawah, ya. Hadis Al-Barra, hadis daripada sahabat Al-Barra, Al-Barra bin Azib. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, berkata, fima yarwi an rabbihi azza wa jal, ya. Ya, di dalam, ya, salah satu riwayat yang langsung daripada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ya, hadis kursi. Ya. Apa bunyinya? Uktubu, tulislah oleh kalian. Siapa kalian? Siapa kalian? Malaikat. Ya, ini perintah Allah kepada para malaikat, tulislah. Ya. Tulislah wahai para malaikat yang ditugaskan oleh Allah, kitab abdi, ya, kitab, buku catatan abdi, hambaku, fi sijjin, di mana? Sijjin fil ardis sufla, di bumi paling bawah, ya, di bumi paling bawah, ya. Ini berkenaan dengan kematian seorang mukmin dan kafir juga, yang pernah saya sampaikan, ya, sebelum-sebelumnya, ya. Ketika yang meninggalnya orang mukmin, ruh itu dibawa oleh para malaikat kemana? Sampai ke langit ketujuh, ya. Kemudian Allah perintahkan untuk menulis apa? Menulis buku catatan hambanya itu di mana? Di Iliyin, ya, di tempat tertinggi, ya. Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Ya, adapun orang kafir tidak sampai ke langit ketujuh, dia hanya sampai ke langit dunia saja. Itu pun tidak diizinkan untuk apa? Untuk naik ke langit berikutnya. Ya. Dan Allah katakan ini, uktubu kitab abdi fi sijjin. Ya. Amalannya ditulis di mana? Di sijjin, di bumi paling bawah. Akhrajahu Ahmad.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, di dalam musnadnya, ya, di dalam musnad Imam Ahmad, wa huwa haditsun sahih. Ini adalah hadis sahih, ya. Wala nashhadu, ya, wala nashhadu, dan kita, ya, kita tidak boleh memastikan seseorang itu bil jannah, di dalam surga, awin nar, ya, dan kita tidak boleh memastikan seseorang itu masuk ke dalam surga, awin nar, atau ke dalam neraka, illa, ya, kecuali, melainkan, liman syahidalahud dalil, ya, bagi sesiapa yang, bagi sesiapa yang dipastikan oleh dalil, gitu kan, ya. Tak boleh kita memastikan, ya, seseorang itu masuk ke dalam surga, seseorang itu masuk ke dalam neraka, kecuali sudah jelas, ya, dalilnya, ya, ya. Ini menunjukkan diantaranya, ya, bahwa selama orang itu hidup, ya, meskipun dia banyak berbuat dosa, tak boleh kita memastikan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Pertama kita doakan semoga Allah memberi petunjuk kepadanya kalau dia muslim, ya kan? Ya. Kedua, kita harus meyakini boleh jadi, ya, orang itu dalam hidupnya banyak berbuat dosa, banyak bergelimang dosa, ya. Sehingga antara jarak antara dia dan neraka itu hanya apa? Zira, ya. Bukan sejengkal, ini zira, sehasta, ya kan, di dalam hadis, ya. Ya, ternyata ketetapan Allah mendahuluinya, artinya apa, ya, di penghujung hayatnya, di akhir hayatnya dia, ya, melakukan amalan amalan salih, ya, yang mengantarkan dia ke dalam surga, itu, ya, kecuali jelas, ya, dia banyak berbuat dosa, dosa besar, bahkan syirik, kemudian dia mati dalam kesyirikan, sudah jelas ini di neraka, gitu kan? Boleh kita pastikan ini orang di neraka, mati dalam kesyirikan, gitu kan? Wallahu a'lam. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra. Surah keberapa? Surah ke-17 Makkiyah, ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada apa? Tidak ada pengetahuan, ya, tentangnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Tidak ada ilmu. Soalan ke-32. Soalan ke-32. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, kam adadud dur. Kam, apa kam? Berapa? Adad, jumlah, ad-dur. Ad-dur apa? Ad-dur, yakni maksudnya di sini adalah alam, ya, alam yang dilewati oleh manusia, ya. Berapa jumlah alam yang dilewati oleh manusia, ya, yang dirasakan oleh manusia. Fakul, maka katakanlah, thalathatun, ada tiga. Yang pertama, darud dunia alfaniyatu, ya, alam dunia yang fana, ya, alam dunia yang fana, tidak kekal. Ya. Wad dalil, dan dalilnya qaulullah taala, firman Allah taala di dalam surah Ali Imran ayat 185, ya, surah ketiga Madaniyah, ya. Ini tak sempurna ayatnya, ya. Ini sebelum ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa? Berfirman bahwa setiap jiwa itu pasti pasti mati, pasti akan mati, ya. Ini
menegaskan ya bahwa alam dunia ini tidak kekal ya, sebab setiap jiwa pasti mati ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu ya tidak lain hanyalah apa, kesenangan yang menipu ya, kesenangan yang menipu. Ya, sementara kehidupan akhirat yakni surga adalah kesenangan yang abadi ya. Kesenangan yang abadi ya. Tidak ada keringat ya di dalam surga. Tidak ada keinginan untuk maaf buang air kecil, buang air besar, tidak ada ya. Ya. Apa yang perkara-perkara di dunia ya yang dianggap orang menjijikkan tentu tidak ada lagi di akhirat ya. Kemudian yang kedua, darul barzakh, alam barzakh. Nah, ini yang pernah ditanyakan ya. Alam barzakh atau dengan istilah lain alam kubur. Ya. Kenapa disebut alam kubur? Karena memang majority manusia ya, majority makhluknya ya mati kemudian dikuburkan, gitu kan. Nah, ini. Tapi istilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah al-barzakh, ya. Al-barzakh, alam barzakh. Wa dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 Makkiyah ya, ayat 100. Wa mi waraihim, dan di hadapan mereka barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakhun ya, dan di hadapan mereka ada barzakh. Apa barzakh? Ya, pemisah ya. Ila yaum yub'atsun ya, hingga hari dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ya. Sesiapa yang sudah meninggal ya, tidak mungkin kembali lagi ke alam dunia ya. Seseorang yang sudah meninggal, dia sudah berpindah alam ya, kepada alam barzakh ya. Bukan alam akhirat, alam barzakh ya. Alam barzakh ini kalau bahasa kerennya apa? Tempat transit lah. Ya. Tempat transit sebelum tempat transit untuk menuju alam akhirat. Gitu ya. Ketika kiamat itu terjadi, ya itulah baru start menuju alam akhirat. Dibangkitkan dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ya ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di antaranya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu ya salat di mana? Di Masjidil Aqsa, ya. Berapa balasan atau pahala yang diberikan kalau kita sholat di Masjidil Aqsa? 250 ya, 250 kali ya, daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ya, kemudian salam ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para nabi ikut salat di belakang nabi, di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Para nabi jumlahnya tidak diketahui ya. Yang jelas dalam keyakinan Ahlussunnah bahwa jumlah nabi ini sangat banyak ya, lebih banyak daripada jumlah rasul ya. Nah, ketika itu ya, para nabi yang salat menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan berada di alam dunia, bukan.
mereka ada di alam barzakh. Ya. Nabi di alam dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia sebab belum meninggal. Sementara para nabi yang sudah meninggal itu mereka di alam barzakh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para nabi ya, ikut salat bersama beliau itu adalah alam barzakh ya, barzakhiyah ya. Bukan alam dunia gitu ya. Bukan alam dunia lagi. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril ya, naik apa? Naik buruq, ya kan? Ke langit, pertama ke langit dunia, berjumpa dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, alaihimassalam. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, kalau tak silap berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu sedang bersandar di mana? Di Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat, Ka'bahnya langit. Nah, Ka'bahnya langit itu Baitul Ma'mur, tempat malaikat bertawaf, bertasbih kepada Allah. Ya. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat itu bukan ruh dan jasad, ya. Para nabi bukan, tapi ruh yang dia bersyakel ya, berbentuk jasad gitu, ya. Iya, jasadnya sudah dikuburkan gitu kan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Tapi ruh yang berbentuk jasad gitu ya. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam jasad dan ruh. Sebab Nabi Isa belum lagi meninggal. Diangkat oleh Allah. Kapan Nabi Isa meninggal? Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal nanti. Diturunkan Allah ke bumi, membunuh Dajjal, hidup sekian tahun, baru Allah wafatkan. Naik haji dulu, kemudian baru Allah wafatkan. Gitu ya. Nah, begitupun yang disiksa di alam barzakh. Gitu kan. Mereka yang disiksa mendapat nikmat itu ruh ya. Ruh dan jasad merasakan sakit, gitu kan. Ruh dan jasad merasakan sakit ya. Ini tidak ada yang mustahil ya bagi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, darul qarar ya. Darul qarar apa? Alam akhirat maksudnya ya. Alam yang abadi ya. Wa dalil, dan dalilnya qaulullah taala, firman Allah taala mukhbiran, dalam mengabarkan ya, an mu'mini ali fir'aun ya, tentang apa? Tentang orang yang beriman dari kalangan, dari keluarga Fir'aun gitu ya. Jadi dalilnya firman Allah taala yang memberi kabar ya, tentang apa? Tentang orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Siapa maksudnya? Asiyah, istri Fir'aun ya. Asiyah radhiyallahu anha, istri daripada Fir'aun laknatullah. Ya qaumi, wahai kaumku, ini ya. Ini ucapan Asiyah. Ya. Ya qaumi, wahai kaumku, innama, sesungguhnya hadhil hayatud dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan ya, kesenangan sementara. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat hiya darul qarar, adalah ya alam yang abadi, tempat yang abadi ya. Surah apa? Surah Ghafir. Surah Ghafir surah keberapa? Surah ke-40 ya, atau dalam sebutan lain surah Mukmin ya, Al-Mukmin. Ghafir atau surah Al-Mukmin ya. Surah ke-40 Makkiyah. Boleh dibuka kejadian yang dialami oleh Asiyah ya. Surah At-Tahrim ayat 11 coba.
Surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat 11. Ayat 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat perumpamaan, permisalan bagi orang-orang yang beriman, ayat 11 At-Tahrim, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, "Ya Rabbku, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari ya, atau tafsir yang lainnya, tafsir bil ma'thur. Ya. Ini perkataan beliau ini, permohonan Asiyah radhiyallahu anha terhadap kepada Allah agar apa? Agar dibangunkan rumah di surga. Ini berlaku ketika apa? Ketika Asiyah itu ketahuan ya, diketahui ya, bahwa dia sudah berlainan keyakinan dengan Fir'aun ya. Nah, kemudian Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya, kepada tentaranya untuk apa? Untuk membawa Asiyah ke satu tempat ya. Nah, di sana Asiyah diikat ya. Kemudian apa? Kemudian pasukan Fir'aun itu sudah siap dengan batu yang besar ya, untuk dilemparkan kepada Asiyah. Nah, ketika sebelum batu itu dilemparkan, Asiyah melihat ke langit dan berdoa, "Ya Allah, ya, bangunkanlah untukku rumah di surga." Gitu kan? "Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan pasukannya," gitu kan. Nah, ketika Asiyah melihat ke langit, Allah perlihatkan rumahnya di surga, subhanallah. Ya. Allah perlihatkan rumahnya itu di surga. Ya. Kemudian dia tersenyum, gitu kan. Nah, ketika batu itu dilemparkan, ruhnya dicabut oleh Allah Tabaraka wa Taala sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Subhanallah, ya. Ini luar biasa ya, di antara pemimpin ya, orang-orang beriman nanti, kaum mukminah di dalam surga, di antaranya Asia ya, Maryam ya, Fatimah ya radhiyallahu anhunna. Subhanallah. Ayat 33. Ayat 33. Soalan ke-33, mohon maaf. Soalan ke-33. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu ya, ma awwalu manazilil akhirah? Ma apa? Awwalu manazilil akhirah. Ya. Tempat persinggahan pertama menuju akhirat, ya. Tempat persinggahan pertama menuju ke akhirat ya. Tempat pertama menuju ke akhirat. Apa? Faqul, maka katakanlah, awwalu manazilil akhirah al-qabru. Ya, yakni tempat persinggahan pertama menuju akhirat adalah al-qabru, kuburan. Ya, kuburan. Wadalilu, dan dalilnya hadithu Uthman bin Affan, hadis daripada sahabat Uthman bin Affan ya, radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil ini radhiyallahu anhu menikahi dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Ya.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, awwalu manazilil akhirah, tempat pertama menuju akhirat, ya, persinggahan pertama menuju akhirat. Fa in naja, maka jika, fa in naja minhu, maka jika ia, maka jika ia selamat, ya, darinya, ya, maka jika ia selamat darinya, ia itu siapa? Ya, orang yang mati itu, ya. Maka jika orang yang mati itu selamat darinya, ya, daripada apa? Ya, pertanyaan kubur, ya, yang ditanyakan oleh para malaikat. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka, ya, fama ba'dahu, maka maka tidaklah, ya, perjalanan berikutnya melainkan lebih mudah lagi, lebih senang lagi. Wa in lam yanju minhu, dan jika ia tidak selamat darinya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka tidaklah perjalanan berikutnya melainkan lebih sulit lagi, ya, itu, ya, lebih menyusahkan lagi, ya, menyengsarakan lagi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan dalam riwayat yang lain, apa, ya, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih afdha. Afdha itu lebih lebih buruk, ya, daripada apa? Daripada kuburan, ya, daripada kuburan. Nah, ini, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membolehkan umatnya untuk ziarah kubur, ya. Tujuannya hanya untuk apa? Pertama, ya, mendoakan kepada si mayit, kedua mengingat kematian. Ya, tidak ada yang ketiga, ya. Hatta, ya, hingga dibolehkan kita berziarah ke mana? Kuburan orang-orang kafir, boleh, ya. Tapi tidak untuk mendoakan, untuk mengingat kematian saja. Itu, ya. Dibolehkan kita berkunjung ke kuburan siapa? Orang-orang kafir. Ya, tujuannya hanya untuk mengingat kematian saja. Bagaimana mereka, orang-orang yang di bawah itu sedang disiksa luar biasa, kekal di neraka. Ya. Tidak untuk mendoakan. Akhrajahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Imam Ahmad, wa huwa haditsun hasanun, hadis hasan, ya. Ini awal hadis ini, ikhwati fillah, ya. Ini hani, ya. Hani itu bekas hamba sahayanya Utsman radhiyallahu anhu. Hani bercerita, ya. Hani menyampaikan, ya. Hani bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, ya, kamu, ya, ketika diingatkan tentang surga dan neraka tidak menangis, ya. Tapi ketika berdiri di hadapan kuburan selalu menangis." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga air matanya membasahi jenggotnya yang tebal, gitu, kan. Nah, kemudian Utsman radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, gitu, ya. Ini masya Allah. Itulah beza, ya, keimanan kita dengan para sahabat. Orang sekarang mau ziarah ke kuburan macam nak ke kondangan, ya. Pakaiannya, pakai wewangian, ya Allah, gitu, kan. Nah, itulah. Na'udzubillah min dzalik. Soalan ke-34. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, madza, apa, ta'taqidu, yang engkau yakini, yang kamu yakini, ya, fi azabil qabri wa na'imi, tentang azab kubur dan kenikmatannya.
tentang azab kubur dan kenikmatannya. Ya. Faqul, maka katakanlah, a'taqidu, saya meyakini. Saya yakin annahu, bahwasannya, yakni azab kubur dan nikmat kubur, ya maksudnya, bahwasannya azab kubur dan nikmat kubur hak, benar. Ya, benar adanya. Liman kana lahu ahlan, bagi orang yang melewatinya gitu. Bagi orang yang mengalaminya. Gitu kan? Bagi orang yang mengalaminya. Wad dalilu, dan dalil, ya. Dan dalilnya hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Annaha, bahwasannya ia sa'alat, bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an azabil qabri, tentang azab kubur. Faqal, maka Rasulullah berkata, azabul qabri haqqun, azab kubur itu hak. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafzul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, lafaz hadis ini, azabul qabri haqqun, adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Ya. Wa anha, dan darinya, dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yata'awwadhu min fitnatil qabri. Ya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon apa? Perlindungan, ya, kepada Allah, min fitnatil qabri, daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ini maksudnya apa? Ya, pertanyaan kubur, ya, yang dibawa oleh malaikat. Fitnah kubur maksudnya itu. Wa azabil qabri, dan azab kubur, ya. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihid dajjal, ya, pendusta besar dajjal la'natullah alaih, ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada empat perkara, kan? Azab daripada azab kubur, daripada azab neraka, fitnah hidup dan mati, kemudian daripada al-masih ad-dajjal. Ya, dibaca sebelum salam, ya. Mudah-mudahan istiqamah membacanya, insyaallah. Wa fihi, di dalam hadis tersebut, ya, wa fihi, dan di dalamnya, yakni di dalam hadis tersebut, isbatu, ya, adanya ketetapan azabil qabri, tentang azab kubur, ya. Wa fitnatil qabri, nah, ini fa-nya fathah, ya, diganti saja kasrah. Wa fitnatil qabri, ya, fitnah kubur. Wa fitnatid dajjalil akbar, dan dari fitnah ad-dajjal, ya, pendusta yang amat besar, ya. Wa minal adillah, dan daripada dalil-dalil, ala na'imihi, ya. Ya, tentang apa? Tentang nikmat kubur, ya. Tentang nikmat kubur. Tadi siksa kubur, sekarang nikmat kubur. Hadisul Barra, hadis Al-Barra radhiyallahu anhu, wa fihi, ya. Isi hadisnya apa? Wa ammal mu'minu, dan adapun orang-orang mukmin, dan adapun orang mukmin, orang yang beriman. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya. Fayuqal, maka dikatakan, ya. Maka dikatakan, ini di dalam alam barzakh, ya. Di dalam alam barzakh selepas
orang mukmin ini diberi taufik oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, ya. Albisuhu, apa kata Allah? Albisuhu, pakaikanlah ia, ya, pakaian minal jannah, daripada surga, ya. Di antara nikmat kubur ini, pakaikanlah ia pakaian daripada surga, kata Allah. Waftahu, dan bukakanlah lahu untuknya baban ilal jannah, pintu ke surga, gitu ya. Bukakanlah untuknya pintu ke surga. Fayatihi min tibiha wa rauhiha, maka mendatanginya apa, aroma surga, ya. Ketika pintu surga itu dibukakan, aroma surga mendatanginya, ya, masuk ke dalam alam barzakh itu. Ya. Wa yufsahu, dan diluaskan lahu untuknya fi qabrihi, di dalam kuburnya. Madda basarihi, sejauh mata memandang. Ya. Kuburnya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang, ya. Masya Allah, sangat luas, ya. Sejauh mata memandang. Ya. Jelas, ya, hadis ini boleh difahami, ya. Ini demikian pula ketika orang mukmin meninggal, ketika orang mukmin dalam sakaratul maut, ini yang normal, ya, yang normal, ya. Artinya yang apa namanya, ya, dalam kondisi normal dia berbaring gitu kan, ketika sakaratul maut. Adapun yang misalnya di atas pesawat, ya, kemudian pesawat itu meledak, meninggal semua orang-orang di dalamnya ini, ya, wallahu alam, sesuai kehendak Allah bagaimana prosesnya itu. Adapun yang normal gitu kan, dia berbaring, maka orang mukmin ini, orang mukmin yang sakaratul maut itu, para malaikat turun, ya, duduk di mana? Duduk di sekitarnya sejauh mata memandang, ya. Baru kemudian malaikat maut turun, duduk berada di samping, di sebelah kepalanya. Ini, ya, ini untuk orang-orang mukmin, ya. Nah, begitupun ketika mendapat nikmat kubur, maka Allah lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, yang di dalamnya mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil musnad, di dalam musnadnya. Wa huwa haditsun sahih, hadis sahih, ya. Soalan ke-35. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, madza, apa, ta'taqidu, yang kamu yakini, apa yang kamu yakini, fil ba'thi, dalam perkara apa, kebangkitan, al ba'th, kebangkitan, wal hisab, perhitungan, hisab, wa akhdhil kitab, dan apa, mengambil kitab amal, ya, mengambil kitab amal, ya. Sebab nanti kitab amal itu akan diberikan, gitu kan. Nah, di sini nanti dijelaskan. Faqul, maka katakanlah, a'taqidu, saya meyakini, ya, saya yakin, annahu haq, bahwasannya, ya, perkara-perkara tadi, kebangkitan, apalagi perhitungan, hisab, dan diberikannya kitab amal itu hak, ya, benar adanya. Benar adanya. Dalilnya, wad dalil, dan dalilnya qaulullah taala, firman Allah taala di dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Surah keberapa? 64 Madaniyah. Dibuka surah At-Taghabun, surah ke-64 Madaniyah. Ya. Yeah. Za'mal ladzina kafaru allay yub'atsu, ya, orang-orang kafir menganggap
bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan, ya. Mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala, tentu, ya, tentu kalian pasti dibangkitkan, gitu kan. Wa rabbi, dan demi Rabbku, la tub'atsunna, betul-betul kalian akan dibangkitkan. Orang-orang kafir akan dibangkitkan. Summa kemudian, la tunabba'unna bima amiltum, ya. Kemudian betul-betul, ya, kalian akan apa? Diperlihatkan, ya, bima amiltum, terhadap apa yang kalian sudah perbuat, ya. Akan diberita, akan diberitahu, akan dikhabarkan, ya, terhadap apa-apa yang kalian sudah perbuat. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan demikian, dan demikianlah, ya, yakni mereka dibangkitkan, ya, 'ala Allah yasir, ke atas Allah itu adalah yang adalah perkara yang amat mudah, amat senang. Allah tabaraka wa ta'ala kuasa, ya, ketika menjadikan kita, ya, daripada apa? Percampuran air mani, ya, al-mani, air mani, ya. Kita awalnya tak ada, kemudian menjadi ada, gitu kan? Ditiupkan ruh, ya. Amat mudah bagi Allah, ya. Bagaimana mungkin yang perkara yang seperti ini, ya, manusia sudah ada, kemudian mati, ya, dikuburkan, ya, yang tersisa tulang belulang. Tentu amat mudah lagi bagi Allah untuk membangkitkan, gitu, ya. Perkara yang tadi disebutkan, yang awal, kita dari yang bermula dari tiada kepada yang ada pun Allah sangat berkuasa, gitu kan. Wa qauluhu, dan firman-Nya, ya, Ta'ala, ya, dan firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun, ya, orang yang diberikan kitab amalannya, biyamini, ya, daripada sebelah kanan, ya. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira, maka ia akan dihisab dengan hisab yang amat mudah, ya. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, ya, dan ia akan dikembalikan kepada ahlinya, keluarganya, kaumnya yang juga beriman, ya kan, masrura, dengan apa? Dengan gembira, gitu kan. Wa amma, dan adapun man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitab amalannya, ya, daripada apa? Belakang, ya. Wara'a dhahri, daripada belakang, ya. Ini menunjukkan penghina, apa namanya? Menghinakan, ya. Daripada belakang. Fasaufa yad'u subura, maka ia akan apa? Berteriak, ya, subura, celakalah aku, ya kan. Wa yasla sa'ira, dan ia akan, ya, dilemparkan ke neraka, ya, ke neraka yang menyala-nyala. Ya. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Ya. Boleh dibuka surah Al-Isra, ya. Al-Isra ayat 71 dan 72 sekarang. Surah Al-Isra. Ini tambahan dalil, ya.
Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 71 dan 72. Ini tambahan dalil ya. 71 dan 72. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Ini kalau dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir ya, maksud ayat ini apa? Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat ya, setiap orang ya, dengan apa? Dengan amal perbuatannya gitu, dengan membawa amal perbuatannya ya. Ini tafsir yang dekat kepada kebenaran. Maksudnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil setiap orang itu dengan membawa amal perbuatannya ya. Dengan membawa amal perbuatannya. Dan barang siapa diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya ya, dia terima dengan tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Nah ini ikhwati fillah, ini berkenaan dengan perkara-perkara di akhirat ya. Setiap orang nanti diberikan dalam riwayat ya yang sahih, diberikan kitab amalannya ya. Kemudian ketika itu dia diperintah oleh Allah untuk membaca ya, amalan-amalan apa saja yang sudah diperbuatnya selama di dunia, sama ada amalan salih ataupun amalan buruk ya. Allah tutupi dia daripada manusia yang lain ya. Jadi ketika itu dia dan Allah dan dia ya, Allah dan dia, dia di perintahkan Allah oleh Allah untuk membaca setiap amalannya. Orang yang beriman, orang yang mukmin ini ya, orang yang mukmin aibnya dalam satu riwayat ya, aibnya tidak diketahui oleh orang yang orang-orang lainnya yang sedang menunggu gitu kan. Nah, ketika dia membaca amalan salihnya, maka wajahnya berseri-seri gitu kan, gembira. Ketika dia membaca amalan buruknya, mulailah ya wajahnya berubah gitu kan. Takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Hingga akhirnya ketika kitab itu sudah selesai dibaca semua, ya. Allah jadikan dirinya termasuk orang yang beruntung gitu kan. Ya. Artinya Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian manusia yang lain melihatnya seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Subhanallah. Ini dalam satu riwayat yang sahih ya. Ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Ya. Kemudian apa? Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini ya, maka di akhirat dia akan buta yang dan tersesat jauh dari jalan yang benar ya. Orang yang buta hatinya di dunia ya, di dalam beberapa ayat dijelaskan adalah mereka yang berpaling daripada peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sama ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang ya, berpaling daripada peringatan yang sudah jelas disampaikan, sama ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Toha diantaranya ya.
Nah, atau di dalam surah Al Al-A'raf kalau tak silap. Nah, inilah mereka yang buta hatinya, yang enggan, yang tak mau memahami peringatan-peringatan daripada Allah, ya, sama ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hati yang buta sesungguhnya, ya. Sekarang tolong buka surah At-Tur, ya. Surah At-Tur, surah ke-21. Surah At-Tur. Maaf, surah At-Tur, surah ke-52. Betul, surah ke-52. Ya, surah ke-52 ayat 21. Ini berita gembira daripada Allah, ya, untuk orang-orang yang beriman, ya, yang istiqomah di atas keimanan selama di dunianya, ya. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Keluarganya pun sama, ya, hidup di atas keimanan. Apa kata Allah tabaraka wa taala, surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, ya, biiman, ya, dan orang-orang yang beriman, ya, kemudian apa, dan orang-orang yang beriman, wattaba'tum dzurriyyatuhum biiman, ya, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amilihim min syai, ya, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, ya, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kullum ri'in bima kasaba rahin, ya. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini, ya. Ini berita gembira daripada Allah untuk mereka yang beriman, istiqomah, ya, selama di dunia, ia dan ahli keluarganya, ya. Kelak pun akan dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surga. Ini diantara syafaat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Syafaat tambahan, ya. Syafaat yang isinya apa? Diangkatnya derajat seorang hamba, ya, ketika berada di dalam surga. Dia sudah masuk surga, kemudian mendapat tambahan syafaat daripada Allah, ya. Derajatnya diangkat oleh Allah, kemudian dia dikumpulkan bersama apa, keluarganya yang beriman di dalam surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi insyaallah kita akan baca. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, halil mu'minun, apakah orang-orang mukmin, yarawna rabbahum yaumal qiyamah, mereka akan melihat Rabb Allah, yakni yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apakah orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat? Faqul, maka katakanlah, na'am, iya, yarawnahu, mereka orang-orang mukmin akan melihat Allah, fi arasatil qiyamah, di dalam, atau mereka akan melihat Allah fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Ini arasatil qiyamah maksudnya padang mahsyar, ya. Wa fil jannah, dan di dalam surga, ya. Wa dalil, dan dalilnya qaulullah taala, firman Allah taala di dalam surah al-qiyamah, surah ke-75 Makkiyah ayat 22 dan 23. Ya. Surah Al-Qiyamah, surah ke-75 Makkiyah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
wajah-wajah mereka, yakni wajah-wajah orang beriman. Yauma idzin nadhirah, pada hari itu berseri-seri, ya. Ila rabbiha nadhirah, ya. Kepada Rabb-nya mereka melihat, ya. Kepada Rabb-nya mereka melihat. Ini terjadi di padang mahsyar dan di dalam surga, ya, dua kali. Wa fi sahihaini, dan di dalam dua kitab sahih, yakni sahih Al-Bukhari dan Muslim. Min hadis Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, innakum satarawna rabbakum, innakum sesungguhnya kalian satarawna rabbakum, ya, kalian akan melihat Rabb kalian, yakni Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat, yakni maksudnya di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar. Wa akhraja muslimun, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, min tariq, dari jalan, ya, hadis ini dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah, an Thabit, dari Thabit, an Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Layla, bin Abi Layla, an Suhaib, dari Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhaikan kepadanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, idza, apabila, bukan udkhila ini, ya, dakhala, diganti, ya, alifnya dibuang, jadi bakinya apa, sisanya dakhala, ya, dikasih harakat, ya, dikasih baris, idza dakhala, alifnya dibuang, bakinya dal kho lam, dibagi baris dakhala, ya. Idza dakhala, apabila masuk, ya, ahlul jannah, penduduk surga, al jannah, ke dalam surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan sesuatu, gitu kan? Kata Allah tabaraka wa ta'ala kepada penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan sesuatu? Fayaqulun, maka penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau ya Allah sudah menjadikan apa, wajah kami putih, yakni berseri-seri, gitu kan? Bukankah engkau ya Allah sudah menjadikan wajah kami berseri-seri? Bukankah engkau ya Allah sudah memutihkan wajah-wajah kami, ya, berseri-seri maksudnya? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau ya Allah sudah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami daripada neraka, kata penduduk surga kepada Allah, ya. Qal, Allah berkata, maaf, qal, Rasulullah berkata, ya, qal, Rasulullah berkata, fayakshiful hijab, maka Allah menyingkapkan hijab, ya, hijab, ya, ya, pembatas antara Allah dan hamba-hambanya di dalam surga, ya. Fama u'tu syai'an, maka tidaklah mereka diberikan, u'tu, mereka diberikan syai'an, sesuatu, maka tidaklah mereka diberikan sesuatu, ahabba ilaihim, yang paling dicintai oleh mereka, atau yang lebih dicintai oleh mereka, minan nazar ila rabbihim, ya, melainkan apa, selain apa, melihat kepada Rabb mereka, ya. Jadi hijab itu disingkapkan oleh Allah, maka nampaklah zat Allah tabaraka wa ta'ala di hadapan para penghuni surga, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan nikmat terbesar ini kelak, insyaallah. Amin. Ini terakhir, wal kufar, ya, wal kufar, dan orang-orang kafir, la yarawna Allah, tidak akan melihat Allah azza wa jal, azza wa jal, yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
Wadalil, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala. Apa? Kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun. Surah apa? Al-Mutaffifin, surah ke-83 Makkiyah. Surah ke-83 Makkiyah ayat 15. Kalla innahum, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak ya. Ya, sesungguhnya mereka pada hari itu, yakni pada hari kiamat ya, pada hari kiamat ya, pada hari ketika mereka dibangkitkan ya, betul-betul terhalang daripada melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ya, jelas hanya orang-orang yang beriman saja yang akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah hanya datang dari diri saya dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.